Pemirsa, jalur puncak menjelang Ramadan ternyata terpantau cukup ramai ya Marcel, dan ada aksi ataupun langkah preventif yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bogor untuk mengatasi kemungkinan kepadatan lalu lintas yang bisa terjadi di jalur puncak menuju ke Jakarta menjelang bulan Ramadan ini. Misalnya pada Minggu siang, pemirsa, sistem satu arah diberlakukan di Simpang Gadok, Ciawi, Bogor. Terlihat laju kendaraan dari arah puncak menuju Jakarta berjalan dengan lancar tanpa hambatan setelah penerapan sistem satu arah oleh Satlantas Polres Bogor. Sebelumnya sempat terjadi antrian kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak, namun hal ini tidak mempengaruhi kelancaran lalu lintas dari arah puncak menuju Jakarta. Langkah ini pemirsa diharapkan bisa meminimalkan potensi kemacetan di jalur tersebut dan juga memberikan kenyamanan bagi para pengguna jalan terutama menjelang bulan suci Ramadan. Satlantas Polres Bogor juga terus memantau dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas selama periode tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.